Ini Dipo Magazine dengan jenis Dipo PDW popor lipat. Ini pemesan dari NTT menggunakan alat bidiknya Red Dot. Ini laras yang versi pendek. Kita ada dua versi, yang pendek dan yang laras panjang. Kalau laras panjang memang cocok untuk nembak long range. Kalau ini memang cocok untuk small game. Ini pengisiannya di sini, ada di bawah. Ini micro coupler, lalu di sini manometernya depan. Ini rekomendasi tekanan working pressure-nya itu 2700 sampai 2800. Ini peredamnya bisa dilepas. Ini peredam yang kecil biar lebih simpel bawanya. Jadi ini penampakan unitnya. Jadi ini sudah kita tes, jadi unit yang kita kirim itu sudah langsung siap digunakan, jadi tidak ada PR lagi. Ini magasinnya yang anti macet, Pak. Ini cara ngisinya ya, kami videokan. Ini pertama diputar dulu seperti ini, posisi seperti ini, lalu dimasukkan arahnya seperti ini. Kelihatan ya, bagian ini kepalanya di sini, tidak boleh kebalik ya, Pak ya. Ini, Pak. Nah, itu ya. Oke, lalu ini kita geser seperti ini, lalu diisi sampai full. Ini isi lagi begini, ini begini sampai full. Ini kurang lebih isi ada 14 butir. Ini yang magazin anti macet. Jadi produk Dipo ini disertakan magazin anti macet. Jadi produk Dipo yang ini ya, yang pakai magazin ya. Kalau yang single shoot kan tidak pakai magazin. Jadi yang untuk full power itu yang single shoot. Ini kita isi sesuai prosedur begini ya, Pak ya. Sampai full, sampai balik lagi begini. Oke. Ini caranya pasang magasin ya, Pak ya. Ini kita kokang satu kali aja. Jadi ini ada dua speed. Ada dua speed. Jadi untuk magasin isinya kita kokang dulu, lalu ini masukkannya seperti ini, Pak. Posisinya ini. Ini di depan. Sampai bunyi klek. Dah, udah bunyi klek. Lalu dibalikkan. Dah, seperti itu. Ini udah siap tembak. Cara netralkan, ininya ditahan, ditahan ya, Pak ya, ini. Baru ini dipencet. Bentar ini ya. Ini ditahan, ininya nih, ini cancel kokangnya ditahan, lalu ini trigger ditarik, lalu dimajuin pelan-pelan. Oke, seperti itu ya, Pak ya. Isi cara masang red dotnya, relnya posisinya sejajar ya, Pak, dengan ini. Jadi ini sudah kita zero, jadi nanti Bapak masangnya tinggal ikutkan di seperti ini. Karena ini di packing nanti harus kita lepas agar aman nanti sampai tujuan, Pak.